Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dan subuh. Jadi, sekarang Aura sudah berada di PT Sawit lagi. Sudah berada di Sawit, sudah berada di spot. Jadi, hari ini Aura mau casting gabus. Nah, setelah sekian lama Aura nggak ke PT ini, akhirnya Aura ke sini lagi. Karena kemarin kan kemarau, jadi air-air itu pada kering, air-air di kanalnya. Jadi, sekarang udah mulai hujan. Jadi Aura coba lagi mancing di sini, semoga ada cintanya. Nah, hari ini Aura pakai satu set dari Daiwa, ini Gladius. Aura pakai yang 8 LB. Ui. Gladius ini 2 section, teman-teman. Terus untuk reelnya Aura pakai XLT 2000S. Untuk PE-nya Aura taruh di sini. Nah, lurnya ini Aura pakai pedal pop. Iseng aja sih sebenarnya, teman-teman. Nanti pun kalau misalkan mocel-mocel, aduh gerak-gerak ya. Ribet ya. Kalaupun nanti mocel-mocel karena lurnya kegedean ya kita ganti, teman-teman. Karena ini tuh sebenarnya kemarin mancing apa kemarin mah? Kakap. Buat mancing kakap. Iya, kemarin di sambar kakap. Oh, iya. Kemarin kan sempat mancing bareng tuh di Bangka, terus kita coba pakai lur ini. Disambar sama kakap, tapi sini nggak ada kakap, tapi kita coba aja, siapa tahu ada gabus-gabus babon yang menyambar. Let's go, kita langsung aja mancing. Oh nih dia yang kayak gini, teman-teman. Ini Aura pakai yang 9,5 cm, 8,5 gram. Oke, langsung saja kita mancing. Ini silau banget, matahari di atas kepala. Neng, let's go. Airnya masih pada kering ternyata, teman-teman. Jadi kita mencari air yang agak dalam. Neng, tereng, neng, neng, neng. Ini sinyal dari Tridentek. Jadi teman-teman, walaupun sendalnya kegedean, tapi aku udah ada sendal mancing. Bukan cuma buat mancing sih. Iya, bisa untuk dibakai untuk hari-hari juga, untuk jalan keluar, karena modelnya yang sangat kekinian sekali. Lihat. Jadi ini tuh ukurannya mulai dari 39 sampai ke 40 berapa gitu. Paling kecil 39, teman-teman. Jadi buat yang kakinya kecil kayak aku masih tetap bisa pakai kok. Let's go. Tilur, teman-teman, karena kayaknya kegedean, karena spotnya kan pada kering. Jadi ya, kita ganti menggunakan lur lain. Let's go. Putus guys, kira ikannya mana? Mana ikannya? Ikannya kalau misal itu, astagfirullahaladzim. Emang iya sih, ini PE-nya tuh kecil banget, teman-teman. Tapi tadi tuh pakai liter, kayaknya sambungannya ya. Tapi nggak mungkin. Ah, kita putus. Itu sambaran pertama loh. Kocolan. Oh lala.
Menyala lengku. Walaupun kocolan tapi alhamdulillah teman-teman strike tadi putus tapi sekarang enggak lagi. Ini kocolan enak tapi ini bakal dibawa pulang enggak? Enggak, ini langsung dirilis berarti. Aku sudah bisa melepas ikan. Sekian tahun guys mancing. Semut mah kayak ada di sini. Ya udah, rilis langsung. Oh, semut merah. Jangan aku turun amat deh. Oke, teman-teman ini langsung aja kita rilis karena di rumah. Ntar kalau gede baru bawa pulang. Iya, kalau gede kita bawa pulang. Purba kita bawa pulang. Karena yang di orang rumah enggak ada yang mesen gabus juga, jadi kita rilis aja. Let's go. Bye. Enggak foto ya. Oh iya. Cari yang lain. Cari yang gede. Tato sampai pulang enggak dapat. Eh lupa foto. Ayo. Gara-gara anak kedodoran. Tadi kan rencananya kayak lupa foto, mau cari yang lebih gede, ternyata yang naik ini. Langsung rilis lagi lah. Langsung rilis lagi aja. Foto aja malu. Malu loh sama pancing. Tuh, kacau nih bro. Nekat disentak. Iya, dia nyambarnya dua kali berarti. Aura kira gak kena, soalnya lurnya kelihatan gitu. Iya. Dadah. Oke. Alhamdulillah lo di sini. Biasanya orang jarang banget kalau coba di tepian gini strike karena airnya tipis mungkin ya. Jadi gabusnya responnya cepat. Ini lumayan dalam loh yang. Iya, tapi kan biasanya sampai ya, biasanya atas kan. Benar-benar dalam mah. Ini kan iya. Agak tipis. Biasanya sampai itu sawit-sawit itu ya. Sampai segini sih. Aduh ya Allah. Strike. Itu soprok siapa sih, lupa ya punya siapa ini soprok. Ini punya siapa ya teman-teman, orang enggak tahu. Lupa. Orang lupa karena waktu itu kan udah lepas itu dari brand. Jadi orang belum bisa pakai soprok-soproknya dan sekarang orang pakai nih. Tapi orang lupa karena udah dikeluarin sama dari kotaknya. Nih, pokoknya yang kayak gini. Makasih ya Bangku udah kasih soft rock dan ini udah amis, sudah dua ikan yang menjadi korban. Let's go. Waduh, angin coy. Langsung nyangkutnya ke akar. Eh, sangkut. Putus. Dan nyangkutnya ke akar dipaksa guys, putus. Sialan. Nih. Mana? Dua ya? Dua.
Aku kaget. Oh, ya aura. Itu buat foto tadi itu aura harusnya. Aduh, mata aku sampai berair loh, kaget. Dekat soalnya. Yo, we, kita cari lagi. Lagian nyambarnya dekat banget. Menarilah dan terus tertawa. Ya jadi kayak Allah, begini. Lurnya sampai terbolak-balik. Astagfirullah. Hey, lur. Lur, sejarah. Lur kok bisa terbolak-balik? Pertama kali kayak yang bagian dalamnya keluar. Hah? Iya kan? Alhamdulillah, teman-teman. Ini size babon pertama setelah beberapa bulan mendapatkan kocolan melulu. Oke, sekarang saatnya kita untuk foto. Let's go. Oh, menyala. Lihat nih, guys. Joranku. Gladiusku menyala. Buka. Buka. Oh, nyangkut. Siapa enggak? Lepas. Lepas. Ikannya lepas. Lumayan pada lu kurang. Belum rezeki. Ya teman-teman, karena orang pakai yang 38 yang like. Ini buat casting memang enak banget. Udah peringan, terus warnanya tuh lucu banget, bunglon gitu. Jadi kalau pas kena cahaya warnanya kayak ada hijau, ada ungunya. Tapi kalau di tempat yang gelap dia hitam. Ih, tadi gabus. Ya. Kita coba aja lagi ya teman-teman. Try. Samperin. Awas macet lagi. Hari ini memang panen strike ternyata teman-teman. Alhamdulillah ini telak. Turunnya telak. Hiha heho. Alhamdulillah ini ukurannya untuk di kuali pas banget. Oke, kita lanjut lagi. Panen. Bismillahirrahmanirrahim. Senjata makan tuan. Lumayan ya. Ada berapa? 4 ya? 5. 5.
Itu dua. Empat yang landed. Dua rilis. Dua yang naik berarti. Heeh, dua yang landed. Iya, yang empat. Aduh, aduh, belum. Dah. Apa itu guys? Muka lo? Gabus. Mocen. Harus ditunggu sih tadi. Ya Allah. Iya kan kirain itu kocolan. Pertama memang kocolan di situ. Iya, tapi karena dia nyambarnya kayak gitu. Ya Allah, kaget deh. Aku sudah yang lain lagi. Bye. Thank you. Banget. Babon ini bos. Mana dia? Ini dia. Oh. Alhamdulillah, asli babon. Lagi bunting guys, lagi bunting. As, alhamdulillah. Dan hari tiba-tiba kayak redup. Lagi bunting nih kapusnya. Alhamdulillah teman-teman, kapus bunting. Mantap. Mantap. Yeah. Alhamdulillah yang tadi tergantikan dengan yang ini rezekinya. Alhamdulillah hari ini skornya 5. Kita pulang, udah gelap. Ya karena mendung. Hari sudah hilang. Ini udah gelap banget, awannya udah pada abu-abu. Jadi kita putuskan untuk pulang juga karena strike-nya juga udah lumayan banyak. Kita sisain lagi buat orang lain. Ya, oke. Okay. Terima kasih semuanya sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Arapowita, TikTok Arapowita, juga Facebook Arapowita. Untuk lengkapan produk ini Gladius ULG yang 8LB, terus reelnya pakai X2000S XLB. Ntar, diedit. Lupa. XLT2000S dari Daiwa. Bisa langsung cek aja di description box. Dah semuanya.